oleh seorang pria atas nama inisial A, ya, usia 20 tahun dengan korban seorang putri usia 4 tahun, ya, inisial NM, di mana keduanya masih ada hubungan keluarga seperti dari ibu daripada korban. Modusnya itu seperti apa? Modusnya tersangka itu mengajak korban untuk melihat sarang tawon di belakang rumah kediaman tersangka. Jadi pada saat itu karena ini posisinya di belakang apa di pagar, mau pagar, ya anak ini diangkat untuk melalui pagar, kemudian pada saat turun, nah itulah. Dan gue juga memberikan uang 2.000 supaya tutup mulut tidak menyampaikan kepada orang tuanya. Namun yang bersangkutan korban tidak menolak hal itu. Acuan hukuman dikenakan pasal 82 junto 6E Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, itu ancamannya 15 tahun, ya, paling lama. Medcom.id, a part of Media Group Network.